Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmat Allah 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Zat yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih. Maka kasih sayangnya Ar-Rahman diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya, menjadi nikmat, kelimpahan, kebaikan, rizki, kasih sayang, cinta untuk seluruh makhluk tanpa pilih-pilih. Rahmatnya Allah yang satu bagian ini tidak pilih-pilih, semua makhluk dapat, manusia dapat, hewan juga dapat, orang mukmin dapat, orang kafir juga dapat, semua dapat sifatnya Allah Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih. Maka tidak ada manusia yang bisa menyandang nama Rahman. Tidak ada. Kalau ada yang di antara kita pakai nama Rahman tanpa Abdurrahman, sebaiknya segera ditambahi Abdurrahman. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa menyandang nama Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu yang kasihnya tiada pilih-pilih. Manusia itu punya perasaan. Kalau pernah disakiti, mau nyayangin yang nyakitin susah. Enggak, tidak ada manusia yang sanggup menyandang nama Rahman. Maka kalau kemudian ada nama Rahman di nama kita, tambahi Abdurrahman sebagai nama yang paripurna. Kalau Rahim, Rahim itu Zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada batas berbilang. Pada nama Rahim terkandung 99 bagian dari kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah yang 99 bagian yang pada sifat Rahim ini, sifat Rahim bisa disandang manusia. Kenapa? Karena sifat Rahim pilih-pilih. Kalau Rahman enggak pilih-pilih, semua dapat. Seperti sinar matahari, semua kena. Tetapi yang namanya Rahim, Rahim itu Rasulullah SAW disifati oleh Allah Raufur Rahim. Raufur Rahim, yang lembut dan penyayang. Kenapa? Karena sayang dalam bentuk rahim adalah sayang yang pilih-pilih. 99 bagian dari rahmatnya Allah yang melekat pada sifat Ar-Rahim dikhususkan oleh Allah hanya untuk orang beriman dan hanya untuk orang bertakwa. Kalau begini manusia masih sanggup pilih-pilih sayangnya gitu ya. Ya kalau dia baik sama kita, kita baikin gitu kan. Manusiawi gitu ya. Rahim. Maka ada ustaz guru kita, Ustaz Musyaffa Ahmad Rahim. Enggak apa-apa. Tapi kalau Musyaffa Ahmad Rahman harus jadi Musyaffa Ahmad Abdurrahman. Jadi ini salah satu kaidah memberi nama dalam bahasa Arab. Nah, Rahim bisa disandang oleh manusia. Ini doa kita. Dia menjadi seperti Rasulullah, seorang yang penyayang. Tetapi kalau Rahman, enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin manusia ada yang punya sifat Rahman yang bisa maha pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih.